Perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan di zaman Musa. Mazmur 105 ayat 1-6, 37-45. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung, dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hamba-Nya. Dituntunnya umat-Nya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihan-Nya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapan-Nya dan memegang segala pengajaran-Nya. Haleluya!